Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Adi Warisita Official. Dalam video kali ini saya kebetulan lagi beliin anak untuk apa ya? Ya sekedar camilan sih, dan ketemunya adalah pentol Korea. Pentol Korea ini sangat hits banget di kalangan anak-anak, bahkan orang dewasa pun sangat suka banget. Rasanya yang enak dan apa ya, bisa dicampur saus pedas, saus manis, juga bisa dikasih dengan rasa jagung bakar. Entah ini terbuat dari apa, bola-bolanya terus dicampur sama si telur sendiri. Mungkin nggak tahu sih yang ngasih nama pentol Korea ini siapa, apakah memang di Korea ada atau asal-asalan aja. Kurang paham juga kalau teman-teman di sana ada yang tahu nih asal-usulnya ini kok bisa dinamain pentol Korea ini dari mana sih, dan apa sih awal munculnya sampai dinamain pentol Korea, apa karena film Korea yang lagi in atau seperti apa. Dan si abangnya ini setiap hari jualan di Gresik. Karena memang pelanggannya yang banyak, jadi dia itu mangkalnya tetap di sini, nggak kemana-mana. Rasanya yang unik, ada gurihnya, ada apa ya, dadarnya itu kerasa banget juga. Terus juga nggak mahal-mahal, harganya bisa teman-teman bisa beli dari harga 2.000 sampai sebanyak mungkin yang teman-teman mau. Jadi kalau teman-teman pengen bisa langsung beli sebanyak mungkin. Siang-siang, pagi-pagi, sore-sore, atau malam-malam makan kayak gini cocok semuanya, apalagi kalau lagi musim hujan. Jadi ini tuh nggak ada kenal musim-musiman, nggak ada kenal panas maupun dingin, enak aja dimakannya. Pilihannya banyak, rasanya enak, mudah bikinnya, tapi saya nggak bisa bikinnya. Wow, mantep banget. Sekali bikin bisa sampai berapa ini, 7 kali 5 35 OS. Sekali bikin 35. Dan sesimpel itu sih kalau kita ngelihat bikinnya, tapi nggak tahu kalau bikin apa ini bulut-bulutnya itu, karena memang tinggal ngambil mungkin disiapkan dari rumah. Jadi tinggal masukin ke datar terus dituang kayak gitu. Kalau kita ngelihatnya sih simple. Mungkin abangnya yang bikinnya yang mungkin bisa dikatakan ribet atau seperti apa ya. Kalau teman-teman tahu nih cara bikinnya, boleh bagi resepnya di kolom komentar. Dan jajanan ini itu benar-benar hits di kalangan anak-anak sekolahan SD, SMP, TK, suka semuanya. Terima kasih banyak udah menyaksikan video saya. Jangan lupa share, like kalau suka. Makasih.